Ajat. Iya teh yang rek apa Kang Ajat? Ini konon katanya ya. Caesar Red ini loh, Caesar Red. Caesar Red. Wangi enggak sih kayak Caesar? Enggak wangi kayaknya enggak. Enggak wangi. Kalau yang Caesar White itu wangi ya. Kalau Caesar White itu wangi. Kalau Caesar Red enggak wangi ya. Ini adalah silangan dari Dendrobium Caesar dan juga Dendrobium Topico Inaba ya. Topico Inaba. Tapi ini namanya tetap Caesar Red ya. Namanya tetap iya. Caesar Red ya. Karena kan nggak tahu kenapa ya beda-beda ya Caesar. Iya, padahal ini udah ada silangannya gitu kan. Gue kirain namanya itu Caesar itu, Caesar apa sih namanya? Kayaknya namanya tuh apa gitu ya kan ya. Oh, jadi si Caesar itu silangan dari Caesar. Caesar, X, Dendrobium, Topico Inaba. Oh, jadi berarti yang udah Caesar itu, Caesar kan silangan juga ya, Caesar kayak ya? Iya. Silangan, Caesar silangan apa? Caesar kan silangan dari Dendrobium Bigibum Parscondianum dan Dendrobium Stratiotes. Oh, berarti ada darah Stratiotes. Oh, iya berarti Bigibum Extratiotes X Topico Inaba jadinya ini. Nah, si Topico Inaba itu ternyata adalah dendrobiumnya bulat ya, Kang. Ternyata bulat dan dia itu ini. Jadi Topico Inaba itu dapatnya sini nih. Ini nih, Topico Inaba itu ada listnya yang putih ini dah. Itu dari Topico Inabanya. Iya. Nah, terus yang semi-semi keritingnya itu? Yang semi-semi keritingnya iya Topico Inaba itu, Kang. Oh, Topico Inaba juga. Jadi dia dendrobium bulat ya. Stratiotes. Ada ya Topico Inaba itu ada yang polos warna ungunya dan juga ada yang ada stripnya kayak gini dan dia ini ternyata ada ngikut ke yang Topico Inaba nih stripnya nih gitu. Dan bentuknya ngikutnya ke Caesar gitu mantap. Kan. Ini teh harga berapaan Kang Ajat? Ini tuh harganya 100.000 rupiah ya. 100.000 apa ya. 100 up Kang Ajat? 100 up lah. 100 up. Ini belinya di mana, Kang Ajat? Ini belinya di Jack Orchid ya, di Ketat Kapling 21 Taman Anggrek Indonesia Permai ya. Jack Orchid. Jakarta berarti? Iya, di Jakarta gitu kan. Nah, kalau yang di luar Jakarta, misalkan minat untuk dendrobium ini ya, bisa hubungi Kang Basir atau juga Kang Ajat. Oke, gitu. Nah, tuh cakep banget ya. Ini udah ditandain Kang Ajat? Belum. Oh, buat saya aja ya, tuh, Kang Ajat. Belum. Tapi ini emang cakep ya bentuknya itu stratiotesnya semua. Cuma stratiotesnya ya warnanya hilang ya. Warnanya hilang. Hilang ya sama ungu ya. Benar. Tumben-tumbennya ya stratiotes. Hilang tandanya. Hilang. Biasanya kan lidahnya ya, yang lidahnya ini. Lidahnya kan juga biasanya kan ada berserat-serat ya kelihatan banget ya. Ternyata dia hilang. Hilang, hilang dan dimakan Topico Inaba. Topico Inaba. Oh, ya. Gitu. Ternyata wanginya dimakan juga hilang ya. Sama dendrobium bulat dimakan dia. Dimakan. Ya udah deh Kang Ajat lah. Yeah. Kang Basit beli semua ini malah. Oh iya. Yeah. Tinggal dua ya? Tinggal dua, tapi mungkin nanti ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Banyak sih sebenarnya di gudang. Masih dikumpetin dari kamera. Iya. Buat teman-teman yang mau datang ke Jack Orchid ya. Iya. Tapi ini buat teman Kang Basir yang order dari jauh kan aja. Oh, dari jauh. Ya udah Kang Ajat. Kang Basir mau milihin yang lain. Oh, oke. Closing aja lah. Ya udah sekian saja video dari Kang Ajat, Kang Basir dan juga Bu Dewi ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa tonton terus Galeri Anggreknya Kang Basir setiap hari jam 10 pagi dan jika teman-teman semua daerah Jakarta, Depok dan Bogor dan sekitarnya membutuhkan anggrek, datang aja langsung ke Jack Orchid di Taman Anggrek Indonesia Permai di Kapling 21. Kamu bisa request apa aja, bisa request di mana aja, bisa request kumaha wae. Pokoknya mah ada yang ditanam di Dapakis, yang ditanam di MBR di Nanon, bisa di dia langsung datang aja ke Jack Orchid di Kapling 21 Taman Anggrek Indonesia Permai. Oke, sekian saya dari Kang Adet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.